Makan seafood hidup-hidup kan Desaru. Dari tol Desaru ni, traffic light masuk kanan, dekat petrol stream masuk kiri, sampai simpang taman Desaru utama ni masuk kiri, kedai dia sebelah kiri. Inilah tempat seafood paling segar kat Desaru. Ikan, lobster, ketam, kepas, semuanya hidup. Paling korang kena try ikan empurau. Diorang bersihkan betul-betul, lepas tu steam. Isi ikan empurau ni sedap gila weh. Isi dia pejal, daging dia lemak-lemak manis, bahagian perut dia paling sedap. Bila pairing dengan sauce tu memang mantap habis weh. Ni antara ikan yang paling sedap aku pernah makan. Isi dia pun boleh makan. Orang serve and cabut sisi ikan tu dan masak sama cili kering. Tengok pedas savory bergabung sekali. Rasa sisik dia ni macam tulang rawan tapi nipis dengan isi pejal. Kombinasi rangup-rangup lemak dari kriuk-kriuk dia, typhoon lobster, kuah pekat, penuh rasa ketam, berapa pedas, sedikit manis-manis buah. Inilah volcanic crab. Isi ketam dia manis, makan pula dengan bun goreng macam ni. Aku bukan nak cong tapi memang sedap weh. Udang segar yang ni masak sama cili dan nenas. Isi ayam rangup sama krep kentang, bawang putih dan kriuk-kriuk halus yang pedas. Even sup kepah yang nampak bodoh ni pun sedap. Kepah dia besar dan segar. Isi pejalan tak ada bau lumpur. Dessert kita orang try taro puri. Taro dan labu lembut disirami kuah berlemak yang manis. Apa pun korang kena try ikan empurau kat sini. Seafood yang ada kat sini semuanya fresh dan halal lah. Desaru Seafood Corner.